Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Berdirinya Sekolah Hukum Jendera ini merupakan salah satu bagian dari pembaruan hukum atau reformasi hukum. Pada hari ini, Senin tanggal 14 September 2015, Senat Akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera. Jadi Sekolah Hukum ini agak berbeda dengan yang lain, karena dia akan menjadi leader di dalam pembaruan hukum yang akan memperbaiki keadaan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dan ini kami upayakan bukan saja melalui mahasiswa yang kami seleksi dengan ketat, kemudian metode pembelajaran yang berbeda dengan sekolah tinggi hukum lainnya. Sidang terbuka Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera resmi dibuka. Perasaan saya mengikuti seleksi jendera ini sangat bangga bisa sampai lolos dan menerima beasiswa. Dan tentunya ada perasaan berat juga bagi kami yang menerima beasiswa ini karena terdapat beban sosial bagi kami untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kamilah para pembaru hukum tersebut. Pembacaan Janji Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera. Janji Mahasiswa. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera. Hal-hal yang mendasar dari hukum itu sendiri, kenapa perlu hukum? Kenapa hukum itu sendiri apa? Itu sepertinya tidak tereksplor atau tidak dipahami oleh banyak lulusan Fakultas Hukum. Kami mohon Tuanku, rahmat serta tuntunanmu. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Semoga 4 tahun ke depan yang akan saya jalani, saya bisa mengikuti segala kurikulum dengan baik, bisa mengikuti segala kegiatan dengan baik, dan saya ada kontribusi kepada Jendera, dan saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih, dan mempertanggung jawab dengan baik. Kami sangat berharap semoga dapat menjadi sarjana hukum yang qualified di bidangnya, dapat menjadi para advokat yang jujur, dapat menjadi hakim yang adil, dapat menjadi jaksa yang kompeten, dan semoga Tuhan menghendakinya. Hidupkanlah kami dalam cahayamu, dan matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki padamu. Sungguh hanya kepada Engkau lah tempat kami berlindung. Korbanlah selama kusana wa lakfiklana wa tahamna lana gunana yuna wa sering. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bisa melakukan penelitian dan mengembangkan sendiri, mengembangkan diri sendiri dan tidak tergantung dari para pengajarnya, walaupun pengajarnya kami usahakan yang sebaik mungkin sehingga dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk berkembang. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera mengucapkan terima kasih
atas perhatian dan kesabaran hadirin semuanya telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Karena ini juga saya menyatakan sidang terbuka Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera resmi ditutup. Para lulusan Jentera bisa memberikan kontribusi memperbaiki beberapa kesalahan atau banyak kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum di Indonesia.